Oke, kodenya udah gua tukarin. Yes, kode redeem tiket Diamond Vault gratis, bos. Bye, guys. Gua Zaki. Ya, guys. Di video kali ini, sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gua mau ngasih tau kalian semua yang nonton cara dapatin kode redeem tiket double 11 Diamond Vault gratis tanpa kalian tuh harus jalanin misi-misi apelnya, boy. Woo, ya. Akhirnya gua dapat banyak kode redeem. Mantap nih ya. Kayak event-event KOF lagi nih. Jadi gua kayak ngingat-ngingat event KOF lagi nih, kode redeem nih kan. Yeah. Nah, buat kalian yang mau juga dapatin kode redeem tiket Diamond Vault, ya kalian tinggal nonton aja sampai habis lah ya. Karena gua akan kasih tau caranya untuk dapatin tiket untuk draw di event Diamond Vault ini secara gratis pakai tiket yang kita dapatin dari kode redeem, boy. Bang, buat apa sih bang tiket lagi? Kemarin kan juga udah dapat tiket gratis. Iya sih memang, tapi kan lumayan loh ya dapat tiket gratis lagi. Dan kalau kalian nggak tahu ya, di event Diamond Vault ini satu kali draw pun itu kita tuh bisa berkesempatan dapatin skin epic limited ya. Ya kalau nggak beruntung ya spesial boleh lah ya. Yang penting tiket gratis ya, hoki-hokian. Siapa tahu dapat skin epic kan, lumayan. Ya, jadi buat yang mau tiket gratis aja sih. Oh iya, dan juga gue lupa kasih tahu bahwa pas kita tukarin kode redeem tiket Diamond Vault-nya ini, kita tuh harus pakai VPN, boy. Event VPN lagi nih. Jadi pas mau tukarin kodenya itu harus aktif atau harus tersambung dengan VPN negara Brazil. Pokoknya yang gue dengar sih gitu ya. Nanti gue akan coba langsung tukarin kodenya dan gue akan kasih tahu cara dapatin tiket Diamond Vault-nya ini buat kalian ya. Oke. Jadi sebelum gue kasih tahu caranya nih ya, buat kalian yang belum subscribe Zaking, tolong di subscribe sekarang dan dinyalain loncengnya juga. Kalau kalian suka gue bahas-bahas event gratisan, cara dapatin skin gratisan dan diamond gratisan, ya udah subscribe aja channel gue ya kan. Oke, jadi gue akan kasih tahu gimana cara gue dapetin ya. Jadi cara gue dapetin kode redeem Diamond Vault ini, caranya tuh gimana? Sebenarnya gue nggak ada cara sih, karena gue dikasih teman gue. Nah, jadi gue dikasih teman gue itu 5-10 kodean ya. Nah, kodenya itu gue tanya, dapat dari mana bro? Nah, dia gak mau jawab, bilangnya rahasia gitu ya kan. Aduh, gimana ya? Ya gue gak enak juga ya, namanya udah dikasih. Masa gue nanya lagi kan caranya gimana? Ya udah, karena gue dikasih 5-10-an, gue juga lupa hitung tadi. Nah, gue ini nanti akan pakai satu aja, dan sisanya gue akan bagikan ke kalian yang nonton video ini, dan khususnya untuk subscriber Zaking aja. Yang belum subscribe, sana. Enak banget lu dapat gratisan. Oke, guys. Jadi langsung aja gua mau ngeredeem kode tiket Diamond Vault-nya. Oh iya, buat kalian yang mau tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Pokoknya liatin terus layarnya HP kalian lah. Oke. Jadi untuk tukarin kode redeem-nya, pertama-tama kalian tuh seperti yang gua bilang ya, harus tersambung VPN Brazil. Pertama-tama kalian download dulu VPN di Play Store. Banyak banget VPN yang ada negara Brazilnya. Ini salah satunya ada Shuttle VPN. Kalau udah kalian pilih protokol 2, pilih negara Brazil dan sambungin aja langsung ya kan. Oke, ini udah tersambung gak? Ntar gua cek dulu. Oh udah tersambung, ada iklannya cuy. Oke udah tersambung. Langsung aja kembali kalian ke website montornya. Kode redeem ML, tulis aja di Google. Kalau udah langsung aja kalian tuh masukin kode redeem tiket Diamond Vault-nya. Oke. Nah baru game ID ini kalian tuh masukin ID ML kalian. Jangan ID ML orang, karena tiap ID itu beda-beda ya. Masukin ID gua ini 47912. Nah oke, kalau udah gua cek dulu bener. Langsung kalian tekan send. Ini send. Nah nanti akan ada masuk ke ML kalian, lebih tepatnya ke inbox ML kalian, yaitu nanti akan ada kode verifikasi. Ya udah, langsung aja kita masuk ke ML-nya dulu, boy, buat cek kodenya. Oke, kalian langsung aja masuk ke inbox. Inbox di sini kode verifikasi ya. 27220. Oke, langsung aja kembali ke website yang tadi dan masukin kode ini 27220. Oke. Kalau udah, langsung aja kalian tekan redeem. Ya, oke udah sukses. Langsung aja kembali ke ML. Apakah tiket kode redeem kita udah masuk atau belum? Oke, langsung aja kita cek di inbox. Hadiah telah ditukar, boy. Ya,
akhirnya kita dapat kode redeem tiket Diamond Vault gratis. Nah, Bang, gue juga mau, Bang. Gimana caranya? Oke, jadi buat kalian yang mau, kalian tuh bisa ikutan giveaway gue aja. Jadi gue dikasih teman gue tuh cuman 5 kode. Nah, ini kode redeemnya udah gue pakai 1, sisa 4. Nah, 4 ini rencananya tadi tuh awalnya gue tuh mau kasih aja langsung di video ini. Gue kasih kodenya, kalian rebutan. Nah, tapi kayak gak adil gitu kan. Soalnya kan ini yang ikutan banyak gitu kan. Nah, jadi gue udah pikir lagi, gue akan undi pemenangnya aja secara adil. Oke? Jadi buat kalian yang mau, kalian tuh langsung aja ikutin cara-caranya aja. Yang pertama, subscribe channel gue dan dinyalain loncengnya. Dan juga subscribe channel kedua gue ya, Zaking Bro. Oke? Yang kedua, kalian like video ini. Yang ketiga, kalian follow Instagram Zaking, G-nya 2 dan Zaking Diamond. Dan yang terakhir, kalian tinggal komen aja nama IG kalian dan ID dan nama ML kalian. Ya udah itu aja sih. Gak usah susah-susah amat lah ya. Nah, pemenangnya gue akan umumin besok di video terbaru besok. Pokoknya gue akan umumin 4 orang pemenang. Soalnya kan kodenya sisa 4 ya. Ya udah, yang mau ya ikutin aja tadi syaratnya. Gue langsung aja mau klaim kode redeem gue. Wuh, akhirnya bos. Kode redeemnya berhasil loh ya. Oke. Nah, gue ini belum ngerjain misi yang Diamond Vault kemarin. Tuh, gue belum ada ngerjain misinya kan. Langsung aja ya. Buat kalian yang belum kerjain misinya juga kayak gue, kalian tuh bisa top up diamond di Zaking Diamond buat ngerjain misi-misinya. Oke, langsung aja gue mau beli dulu. Lihat diamond gue tuh. Nambah bos. Tuh, gue mau beli lagi. Pokoknya langsung aja chat ke Instagram, ke WA ya. Ke IG dulu, nanti gue akan kasih WA-nya tuh. Oke, gue mau beli lagi. Bang, beli diamond lagi bang. Tenang aja, Zaking Diamond itu 100% aman, terpercaya, dan termurah. Lihat diamond gue. Nambah lagi, bos. Oke, langsung aja. Wih, langsung selesai semua nih misinya nih. Gue akan draw dulu kali ya. Gunain 500 diamond dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yo, ini pakai tiket gratis yang kita tukarin tadi, coy. Skin lah, ya kan? Skin elite Argus di sini. Memang sih setiap draw pertama dijamin. Ya Allah ruginya gue. Oh enggak rugi sih. Oke, langsung aja draw 2 kali biar nyelesain misi yang gunakan 500 diamond ya. Ya Allah, dapat fragment dong. Ih, gue kira skin, sumpah. Oke, udah selesai misinya, langsung aja klaim apel-apelan tadi ya. Dapat 1, dapat 4. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oh iya, gue kayaknya pre-order belum gue ambil dah. Udah atau belum ya pre-order yang kemarin? Oh udah. Langsung aja kita akan tukarin. Oke, 4 tiket. Jadi gue udah 5 kali draw ya. 5 kali draw tambah tadi 2 jadi 7. Oke. Halo, ada skin epic sini. Fix, please nonton skin epic limited sih, please. Ya Allah, gue di advance server hoki loh. Dapat 3 atau 2 skin dah kemarin. Ayolah. Yes. Anjir, gua kira skin epic cow. Anjir, memang gak ada skin epic cow sih di ideanya. Oke, skin elite lagi. Ya lumayan dah ya. Ayolah, epic ke atas lah. Skin epic. Gua udah punya skinnya. Tadi skin apa tuh? Lupa, gua gak lihat. Ya Allah, diamond gua ya anjir habis coy. Oke guys, jadi itu aja info tentang kode redeem dari gua. Buat kalian yang mau kode redeemnya, langsung aja ikutin cara-caranya tadi. Ya, gua giveaway biar adil aja. Soalnya kalau langsung kasih semua ya kayak enggak adil gitu. Ya udah, tungguin aja besok di channel Zaking, gua akan upload video dan akan langsung umumin 4 orang yang dapat kode redeemnya. Oke, itu ya dari gua. Gua Zaking. Bye.